Gak lengkap rasanya kalau udah di metro itu gak makan sate saleh. Datang nih, ini tenggelengnya, mantul bener ini, rancak bana. Satenya juga gede-gede banget nih. Kita cicip dulu ya, bum ini ya. Mantap, mantul sate. Wah, enak banget. Habis semuanya ya. Kadang tuh gua ada kebingungan ya sama beberapa orang ya. Nggak cuman cewek aja gitu ya. Cowok juga kadang-kadang ada yang melakukan ini gitu. Pertanyaan gua satu, kenapa pakai jaketnya begitu gitu loh? Itu bukannya tambah repot apa gitu ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Eko Kucai. Kali ini gue bakalan jalan-jalan ke arah kota metro, mbak. Pertamak Turbo ya. Ini nih. Ya. Oke. Penuh guys, wah warnanya merah ya. Asin 50.000 aja nih. Dikit lagi, udah. Oh gitu, berarti kapan-kapan saya pakai ini ya, kartu ya. Perjalanan dari aduh nenek-nenek. Perjalanan dari tempat gua ke metro, dari kota Bandar Lampung ke metro itu perkiraannya sekitar 45 menit ya. Ya jarak sekitar 80 kilo lah. Mungkin ya, mungkin perkiraan doang itu mah. 60 sampai 80 lah mungkin. Ini gua lagi di daerah mana nih namanya nih? Daerah apa sih ini namanya, Jatimulyo. Pasar Jatimulyo ini. Gua ngeliat cewek di jalan naik motor, sempet-sempetnya minum susu ya. Leuga. Udah kayak ini ya, apa namanya, naik mobil. Aduh. Boleh. Mbak, naik motornya bisa sambil minum juga ya? Naik motornya bisa sambil minum juga. Mau kemana nih mbak? Oh Jawa Mat, pulang apa pergi? Pulang, dari mana? Oh dari Bandar Lampung. Kadang tuh gua ada kebingungan ya sama beberapa orang ya. Nggak cuman cewek aja gitu ya. Cowok juga kadang-kadang ada yang melakukan ini gitu. Dimana pakai jaket terbalik gitu, gitu. Pertanyaan gua satu, kenapa pakai jaketnya begitu gitu loh? Itu bukannya tambah repot apa gitu ya? Ada yang bisa jawab? gua pernah nyoba untuk make kayak gitu, gua ribet gitu ya, malah ribet gitu kalau seandainya gua pakai jaket kebalik gitu. Apa jawabannya kira-kira bro? Oke, ini udah mau masuk metro ya. Ini adalah pemandangan yang paling gua suka kalau di daerah sini karena berbukit-bukit gitu loh, apa namanya? Kontur tanahnya. Lampung men, ini Lampung men, jalannya nggak keruan men, ini Lampung men, aduh. Aduh. Ini Lampung ya. Mau masuk kota metro ini. Pemandangannya indah ya di sini ya. Mana ya? Gue mau ngasih tahu. Pokoknya gue suka aja gitu. Kayak Teletubbies gitu di sini nih berbentuk bukit-bukitan gitu loh. Bukit-bukitan. Yo guys, mumpung udah di kota metro, nggak lengkap rasanya kalau
udah di metro itu nggak makan sate saleh. Kita bakalan mampir ke sate saleh ya. Di sini ada langganan mie ayam kesukaan gue juga nih di daerah sini nih. Mana ya tempat mie ayam yang sering gue beli itu ya? Udah dua kali sih kesana. Dia terkenalnya mie lebar. Wah, kelewatan kayaknya tokonya. Kayaknya di belakang tadi. Udahlah. Kita sekarang main ke Sate Saleh aja. Mudah-mudahan nggak terlalu rame ya, karena baru jam 11 ini. Nah, tuh jam 11 tuh. Ini hari libur ya, hari Kamis, tanggal merah. Rame. Terbalik dulu ya, di depan ya. Jauh juga muternya. Wow. Oh no. Muternya jauh sekali nih. Ini dia. Anda putar baliknya ketutupan pula. Nah, gua sengaja emang ya dari pagi itu nggak makan. Gak sarapan juga. Sengaja pengen makan di metro gitu. Biar lebih enak gitu. Karena kalau posisi lapar itu makan kan lebih mantep gitu ya. Ini dia Sate Saleh Metro. Nah, gue bakalan pesen tengkleng sama sate kambing pastinya. Mudah-mudahan masih ada nih. Ada tengkleng, masih ada. Tengkleng satu, sate kambing. Makan sini. Minumnya es jeruk ada. Es jeruk. Bu, satenya 5 aja, Bu ya. Takut enggak habis. Datang nih, ini tengklengnya, mantul bener ini, rancak bana. Satenya juga gede-gede banget nih. Sih, kayak kita siap-siap untuk makan ya. Seger. Terima kasih. Isinya segede dulu. Harusnya gue campur ke sini. Sate tengkleng. Setupnya ini di sebelah sini. Ini setup makanan gue nih. Di sebelah kanan. Ini sebelah sini. Ini di sini. Jos, sini aja nih, pindahin sini. Biar lebih tepaten. Wah, mantap kan? Coba kita cicip dulu ya. Buminya. Mantap, mantul. Sate. Wah, enak banget. Ganti pindah ke GoPro ya.
Habis semuanya ya. Kenyang banget gila. Ini gue bungkus satu buat nanti makan di rumah ya. Apa namanya? Tengkleng satu. Kurang gitu, pengen nambah kayaknya nggak kuat, nanti buat bungkus makan lagi aja. Pokoknya ini kalau bintangnya ada 5, gue kasih bintang 5. Pokoknya bintang paling mentok. Joss. Dan gue rasa gue bakalan balik lagi ke rumah makan Sate Saleh Metro ini. Top. Sekarang kita lanjutkan kuliner lagi, mumpung lagi di Metro ya. Minuman wajib yang harus dibeli kalau udah sampai sini. Namanya es dawet apa ya? Nantilah di depan kita lihat es dawet atau apa ya namanya ya. Oh, bukan, cincau. Es cincau wajib dibeli di kota Metro. Untuk warung makan mie yang langganan gue itu di lampu merah ini, belok kanan. Tapi kita sekarang lurus saja. Metro udah banyak ini nih, tempat enak-enak, makan enak. Pusat kotanya sih ini sih kayaknya ya, kalau Metro ya. Wah, ada showroom mobil di situ. Rock band, Cat Time, woi. Tapi gue nggak mau ini, beli yang modern-modern. Cuman kita beli kalau ke suatu tempat di daerah itu, nyari yang ini ya, apa namanya, yang khas daerah tersebut. Kalau di Metro ini kayak tadi tuh, yang khas Sate Saleh. Terus di sini ada itu apa namanya, es cincau. Ada yang sering minum es cincau juga yang di daerah sini? Nah ini nih, belok kanan nih. Mudah-mudahan gak salah jalan ya gue ya, karena kita kan bukan orang sini. Mudah-mudahan jalannya bener. Kalau salah ya udah kita cari lagi, gampang. Sebenarnya udah lumayan full nih perut, tapi kalau nggak diisi nanti takut nagih gitu. Mumpung nih, soalnya mumpung kesini nih, mumpung ke Metro gitu. Kalau nggak dibeli ini perut sama nih lidah nih kurang bergetar gitu kayaknya sih. Lah mana ya tempatnya ya, jangan sampai salah jalan. Janganlah sampai gua lihat Google Map. Bisa turun nih martabat kita nih sebagai orang yang lumayan sering main ke Metro. Harusnya di sini, nggak mungkin dia pindah. Atau gua yang lupa jalannya. Nah, ini nih kayaknya nih. Ini dia si jali-jali. Samping Bang Eka lah pokoknya nandainya. Ya elah, gak jualan dong. Gak jualan dong. What the meaning? Sit. What the meaning ini? Apa maksud lo? Udah jauh-jauh nih gue kesini, pengen minum Bandung Cincau. Mengapa kau tega banget? Ah, mana sih? Udah jauh-jauh, masa nggak jualan? Nah, yang mana yang ulang tahun? Masuk YouTube. Yo, masuk. Halo. Selamat ulang tahun. Mana yang ulang tahun itu ya? Yang ulang tahun ya? Coba yang cowok. Mantap. Masuk YouTube. Coba salto bisa nggak, salto bisa nggak? Nggak bisa salto ya? Oh. Ya udah, hati-hati mainnya ya.
Kalau yang model begini gue inget di ini nih. Ulang tahun pada nyebur nih anak-anak kecil. Bocil. Bocil, bocil. Baru gue selama di Lampung baru ini nih lewat di sini. Gue pengen tahu, penasaran gue sama daerah ini. Oke, akhirnya kita ketemu sama Es Cincau. Mantap. Berapa harganya? 5.000. 5.000 aja udah bisa memuaskan haus nih om ya. Metro. Setelah muter-muter di kota Metro, kita minum dulu nih Es Cincau nih, khas Metro. Cocok banget panas-panas minum es di pinggir kali.